Tidak, Mas. Aku nggak mengadu. Aku kesana hanya ingin melihat Bapak yang sedang sakit. Bapak sakit parah, Mas. Dan mungkin sebentar lagi Bapak tidak akan bisa bertahan hidup. Beliau menunggukan kehadiranmu, Mas. Buat apa kamu peduli sama dia? Mau sakit kek, mau mati kek, bodoh amat. Istighfarda. Mereka itu orang tuamu. Mereka yang membesarkan dan merawat kamu. Jalan kamu pasti akan lurus kalau kamu berbakti sama orang tua. Lurus? Emangnya jalan tol lurus? Mau lurus kek, mau bengkok kek, jangan peduli kandang. Aku tidak akan datang ke sana. Biar kakek tua itu tahu bagaimana rasanya dibenci oleh anaknya yang tidak pernah benar di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Mas, dosa ngomong seperti itu, Mas. Ah, aku gak peduli. Bu, kenapa ayah benci sekali sama kakek, Bu? Sudahlah, nak. Ayahmu emang seperti itu. Kenapa dari yang gak mau jenguk dulu? Sudahlah, Pak. Kan masih ada Ibu, Retno, Firman, Warni, dan cucu Bapak juga ada. Aku sudah banyak salah pada dia, Bu. Aku terlalu keras mendidiknya. Aku harus meminta maaf. Seharusnya dia yang minta maaf sama Bapak. Mana? Sejak dia nikah sampai sekarang, dia tidak pernah datang nengok ke sini. Dia sudah lupa sama kita, Pak. Mungkin dia sudah tidak anggap kita orang tuanya lagi. Tapi, Bu, aku belum bisa pergi dengan tenang kalau belum bertemu dengan Dadang. Pak. Enggak, Pak. Bapak gak boleh ngomong gitu. Bapak pasti sembuh. Firman, Warni, Bapak, rukun-rukunlah kalian, Retno, jagalah ibumu. Aku akan menjaga ibu, Pak. Saja, Mas. Dada, ini untuk terakhir kalinya kamu bisa melihat jasad ayah kamu. Pergilah. Buat apa, Dada? Orang tua yang gak pernah peduli sama kamu. Ngapain? Dada, biar bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Emangnya kalau datang sana dia bisa bangun lagi? Terus kenapa? Kalau aku kesana dia bisa bangun lagi? Astagfirullah, Mas. Istighfar, Mas. Dia itu kan bapak kamu. Apa kamu tidak ingin menjenguk atau sekedar menengok bapak sebelum jasadnya dimakamkan? Aku nggak ada waktu. Aku lebih banyak urusan lain yang lebih penting. Lagi pula di sana masih banyak anak-anak kesayangannya. Masih ada Firman dan istrinya Wanti dan juga ada Retno. Suruh mereka yang urus. Astagfirullahaladzim. Mas, teganya kamu, Mas, tidak mau memaafkan bapak. Kakek meninggal, ayo Bu kita tengokin. Ayo nak. Mbak, maafkan saya ya Mbak. Saya tidak ada di saat Bapak terakhir. Sudahlah Fenty, gak apa-apa. Oh ya, Mas Dadang mana? Mas Dadang tidak bisa ikut, Mbak. Ada keperluan.
Keterlaluan anak durhaka itu. Masa melihat jasad bapaknya sendiri tidak mau? Entah apa yang ada di dalam pikiran anak itu. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan, nanti Bu sakit. Bu. Bapak. Saya mau lihat Bapak dulu ke dalam ya, Bu. Iya, saya. Kirimkan doa untuk mertuamu ya. Iya, Bu. Buatkan kakek ya. Bu Wati, semoga ibu selalu sabar. Allah telah memanggil Pak Haryo. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Pak, sudahlah Bu. Ayo kita pulang. Ibu kecewa. Kecewa sekali. Dadang itu keterlaluan. Sudah tidak punya perasaan lagi. Sampai bapaknya dimakamkan pun dia tidak datang juga. Dia hanya menyayangi Firman, Warni dan Rahmi. Hanya mereka bertiga. Sementara aku selalu saja salah. Aku selalu jelek di matanya. Sekarang dia baru merasakan bagaimana dibenci oleh anaknya sendiri. Sekarang kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi ya nak. Sejak bapak meninggal, kita kehilangan tempat berpegang. Coba suamimu masih ada ya. Sudahlah Bu. Aku akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi hutang biaya pengobatan bapak kan sangat besar. Dan kita tidak tahu dari mana atau bagaimana kita harus membayarnya. Meminta tolong sama Firman kakakmu kayaknya gak mungkin. Sebab mereka sendiri juga sudah terlalu pusing dengan urusan kehidupannya sendiri. Tapi kalau kita tidak bayar, tidak kita lunasi, masa sih kita harus menjual rumah ini? Aku akan mencoba minta bantuan pada Fenty dan Mas Dadang ya Bu. Ibu gak yakin. Ibu gak yakin Dadang mau menolong kita. Peduli pun tidak dia sama kita. Aku akan mencoba. Siapa tahu Mas Dadang mau membantu. Mas! Mas Dadang! Mas Dadang, kenapa kamu menjual harta warisan dari ayahku? Kenapa kamu menjual mobilnya? Untuk apa, Mas? Untuk usaha. Kamu gak usah ikut campur. Usaha apa? Selama ini usaha Mas tidak jelas. Mas hanya menghabis-habiskan uang saja. Jangan bawel kamu. Aku berhak menjual dan melakukan apa saja terhadap semua barang yang ada di rumah ini. Dan asal kamu tahu, semuanya sudah aku buat atas namaku. Dan kamu tidak bisa mengganggu-gugat. Tapi aku gak rela, Mas. Aku gak rela harta kekayaan ayahku kamu habiskan untuk keperluan yang tidak jelas. Ya, perempuan ini sudah banyak buruk. Sekarang kamu cekik dia. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Ayo, cekik. Jangan, Dadang. Dia kan istri. Apa kamu tidak malu mengenai ayah lain? Ayo, Dadang. Cekik dia. Cekik dia sekarang. Aku bisa saja menceraikan kamu dan mengusir kamu dari rumah ini. Mas! Jangan halangi aku! Ya Allah, kenapa ini bisa menimpa suamiku? Kenapa dia tidak seperti dulu? Ya Rabbi. Aldo, bagaimana sekarang keadaan bapakmu? Bapak marah-marah terus, Pak Ustadz. Bahkan beberapa kali Bapak minum-minuman keras. Masya Allah. Yang lebih parahnya, waktu kakek meninggal, Bapak tidak menjenguknya, Pak Ustadz. Aldo,
bapakmu sedang berada di jalan yang sesat. Dia khilaf dan salah jalan. Jadi begini, kamu dan ibu coba berusaha untuk menyadarkannya, ya. Saya takut, Pak Ustadz, kalau ayah saya marah kalau saya dan ibu menasehatinya. Pak Ustadz, kata ayah saya kita harus berbakti kepada orang tua. Betul tidak, Pak Ustadz? Benar. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Dan kalau orang tua kita dalam masalah, kita harus rajin mendoakannya agar orang tua kita itu insaf dan menjadi hamba Allah yang soleh. Dan perlu diingat, mereka itu adalah orang tua kalian. Doa anak yang soleh pasti akan dikabulkan oleh Allah. Rumah itu akan segera dijual kalau kami tidak bisa melunasi hutang-hutang. Kasihan ibu, hanya rumah itu tempat mengenang bapak sekaligus tempat pelindung di hari tuanya. Saya mengerti, Mbak. Saya akan usahakan bicara dengan Mas Dadang. Mudah-mudahan Mas Dadang bisa membantu Mbak dan juga ibu, ya Mbak? Terima kasih ya, Fen. Kamu mau membantu. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi Retno datang, Mas. Ngapain dia kesini? Dia bilang kalau bisa Mas ikut membantu melunasi utang-utang ibu, Mas. Apa? Bayar utang? Enak aja dia. Mas. Astagfirullah, Dadang. Hei, orang tua. Kenapa suruh Retno datang ke rumah saya? Harusnya kalau ibu memang punya hutang, ibu tanggung sendiri dong. Lagi pula itu semua gara-gara bapak yang hebat itu kan. Terus kenapa gak minta bantuan sama dua anak yang paling dia banggakannya itu? Mas Adang, jangan ngomong seperti itu, Mas. Diam kamu, Fenty. Harusnya mereka yang bayar hutang-hutang itu, bukan saya dong. Apa maksud Mas? Bapak kan sudah meninggal. Suruh bapak tersayangmu itu bangkit dari kuburnya. Astagfirullahaladzim, Mas Dadang, jangan ngomong seperti itu, Mas. Dosa, Mas. Diam. Dasar anak durhaka. Lupa kamu sama asal usulmu. Susah payah kami membesarkanmu hanya untuk mendengar cacian dari mulutmu yang kurang ajar. Kalau kamu tidak mau membantu, kamu bilang kamu tidak mau bantu daripada kamu suruh kami bangunkan bapakmu dari kuburnya. Kami hanya berharap sedikit darimu agar kami tidak menjual rumah itu. Rumah di mana kalian dibesarkan. Rumahmu, rumah Retno, dan rumah Firman. Ah, sudahlah. Ibu suruh saya datang ke sini karena ibumu minta bantuan saya, kan? Sekarang mana dua anak yang lain? Karena mereka nggak punya apa-apa, kan, sekarang? Mereka nggak punya uang, dan mereka bukan siapa-siapa. Jadi ibu datang ke saya, ibu minta bantuan saya. Iya, kan, begitu? Sombong kamu, Dadang. Sombong! Ah, saya nggak ada urusan dengan rumah ini. Apalagi dengan utang-utang bapak. Sekarang terserah rumah ini ibu mau apakan. Kalau perlu ibu bawa mati rumah ini. Dadang, pergi kamu. Aku bersumpah, demi Allah, aku tidak akan mengenalmu lagi. Sampai mati aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Terkutuk kamu, terkutuk, Dadang, terkutuk. Ya Allah. Ya Allah. Bu, maafkan Mas Dadang ya, Bu. Mas Dadang. Sakit. Sakit hati. Aku juga tidak tahu kenapa Mas Dadang jadi kenalan seperti itu, Bu. Terpaksa kita harus jual rumah ini. Ibu rela melepaskan rumah ini, Mbak. Asal semua hutang kita terbayar. Meskipun banyak kenangan manis di sini.
Tapi biar nak, biar semua pergi dan hilang bersama bapakmu. Mas, di mana hati nurani kamu, Mas? Dulu waktu ayah meninggal, kamu tidak datang. Sekarang, ibu butuh bantuan kamu, kamu tidak bantu. Dia itu orang tua kamu, Mas. Itu bukan urusan kamu. Satu hal lagi, Mas. Saya tidak rela kalau harta warisan ayahku kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu kurang ajar. Berani-beraninya kamu ngatur aku, ha? Dasar istri gak tahu diri. Bapak jangan murkai ibu. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, nak. Gak apa-apa. Sayang, kamu jangan kayak bapak ya. Bapakmu adalah anak yang durhaka sama orang tua. Ya Allah, tiada henti-hentinya hamba memohon kepada-Mu. Di setiap desahan nafas ini selalu kusebut nama-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa keluargaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia. Tuntunlah suamiku ke jalan yang benar, ya Allah. Sayangilah dia. Jauhkan dia dari segala tinggal dan juga dari segala pikiran-pikiran yang akan membawanya ke dalam kenistaan, ya Allah. Dari mana kamu? Saya baru selesai sholat, Mas. Oh, kamu ngudoain saya mati ya? Astagfirullah, enggak, Mas. Mas, kenapa? Nggak tahu. Aku kok ngeliat samar-samar, terus kakiku kayak nggak bisa digerakin. Mungkin Mas kecapean. Atau mungkin juga pengaruh dari lampu di kamar ini, Mas. Mas istirahat saja ya. Pasti nanti sembuh, Mas. Iya, sekarang udah mendingan sih. Tapi badan gue kok lemes ya? Ya sudah, Mas. Tidurlah. Insya Allah besok akan sembuh. Iya, Mas? Iya. Yeah. Yuk, hati-hati, Mas. Sebetulnya ibu berat melepaskan rumah yang dulu. Tapi mungkin sudah takdir kita ya. Maafin Firman, Bu. Firman gak bisa bantu ibu. Warni juga, Bu. Sudahlah. Kalian bisa makan pun ibu sudah senang, sudah bersyukur. Lagi pula kalian kan harus membiayai anak-anak. Ibu gak marah kok kalau kalian gak bisa bantu ibu. Yang ibu sedihkan sekarang adalah... Sudahlah, Bu. Jangan mengingat Mas Dadang lagi. Aku tidak mengingatnya. Aku sudah melupakan dia. Dia tidak pernah ada lagi dalam hidupku dan keluargaku. Aku cuma ingat bapakmu, Retno. Bu, sudahlah. Nanti ibu sakit kalau ingat bapak terus. Iya, Bu. Jangan diingat-ingat terus. Dokter apaan? Masa aku divonis diabetes? Aku kan masih muda. Dan aku nggak ada keturunan seperti itu. Sudahlah, Mas. Sekarang Mas berdoa saja supaya bisa sembuh. Jangan marah-marah terus. Serahkan semua sama Allah, Mas. Kamu ngomong enak aja. Yang ngerasain kan aku. Ini teguran dari Allah. Serahkan kita. Buat apa kamu tahu? Allah kan gak kelihatan. Mana dia tahu? Allah gak tahu. Dosa apa? Sok tahu kamu?
Aku gak pernah takut sama dosa. Bu, Bapak kenapa, Bu? Bapakmu kena diabetes, Nak. Hah? Diabetes? Iya. Ibu juga tidak tahu kenapa penyakit itu bisa menimpa ayahmu. Pak, Aldo ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Mas, cobalah minta maaf sama ibu. Puasa kemarin, Mas tidak minta maaf. Begitu juga lebaran. Kewajiban kita adalah minta maaf pada orang tua kita, Mas. Ah, aku gak mau dengar komentar-komentar bodoh seperti itu. Tapi Mas, aku bicara yang sebetulnya. Beliau itu bagaimanapun adalah ibu kandungmu. Ah, udah pergi sana. Kamu udah kayak ustazah aja. Tiap hari ceramah mulu. Dada. Kamu harus berubah ya. Hidupmu sudah menyimpang jauh dari petunjuk Allah. Allah Maha Penyayang kepada seluruh umat. Maka dari itu sekarang kamu cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Jangan dan kamu ingat, hidupmu sekarang jauh lebih baik. Jangankan Allah, orang tuamu saja tidak pernah sayang sama kamu. Astagfirullah Mas, kenapa Mas makan makanan yang dilarang? Aku lapar. Ini kan rumahku. Masa aku nggak boleh makan di rumahku sendiri? Bukan itu maksudku Mas. Mas kan harus diet. Apa Mas tidak dengar apa yang dikatakan dokter? Jangan cerewet. Bodoh amat dokter itu mau ngomong apa kek? Terserah aku. Tapi Mas. Diam kamu. Kita semua sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Paham? Sudah dilakukan Dadang pada Bapak. Apa dia datang menjaga dan merawat waktu Bapak sakit? Apa dia juga datang waktu Bapak meninggal? Apa dia juga sungkem waktu lebaran? Bu,
ibu sudah tidak mau lagi mendengar namanya. Bahkan ibu berharap apa yang dirasakan itu sebagai azab, azab anak durhaka terhadap orang tuanya. Mas, segeralah bertaubat, Mas. Dan yang paling terpenting, mintalah maaf pada ibu, Mas, atas segala kesalahan Mas Dadang dan juga kehilafan Mas Dadang selama ini, Mas. Randy, kamu kan tahu aku sedang sakit. Sudahlah, aku sudah bosan dengar ceramah-ceramahmu. Bukan begitu, Mas. Yang saya takutkan, kalau ternyata ini adalah benar-benar azab yang diturunkan oleh Allah untuk Mas Dadang. Dadang, jangan emosi. Kuasai jiwamu. Allah masih sayang sama kamu. Sayang. Kalau Allah sayang, kamu gak mungkin terbaring di sini, Dadang. Bertobatlah, Dadang. Dan mohon ampunlah pada Allah. Allah, Allah, suruh Allah sembuhkan kamu. Allah, Allah, suruh Allah sembuhkan aku. Astagfirullahaladzim, Pak. Nyebut, Pak. Tahu apa kamu? Masih bawa kentur sudah berani-beraninya mengajari bapakmu. Kurang ajar kamu. Tapi, Pak. Pak, diam. Keluar, kalian. Keluar. Aku sudah gak mau dengar omongan-omongan kalian. Cepat pergi dari sini. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan juga kesabaran pada suami hamba. Cepat keluar. Mungkin Dadang sekarang menderita sakit karena kamu tidak pernah memaafkannya. Maafkanlah dia, Wati. Bagaimanapun juga dia kan anakmu sendiri. Jangan, jangan maafkan dia. Dia sendiri tidak pernah punya niatan untuk minta maaf. Kalau sekarang dia menderita, itu karena azab Allah. Dia itu anak durhaka. Ingat apa yang pernah dilakukan terhadap bapaknya. Lagi pula selama ini dia tidak pernah memperdulikan kalian. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Dadang. Biar Allah yang menghukummu atas segala dosamu dan kesombonganmu. Kenapa mataku sakit? Tanganku juga gak bisa digerakkan. Tanganku kenapa? Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kau hukum aku seperti ini? Kenapa ya Allah? Ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku ini? Kenapa perasaanku tidak enak ya? Sakit. Sakit. Ya Allah, tolong. Ibu. Ibu, tolong aku. Ampuni aku, Ibu. Aku telah durhaka sama Ibu dan Bapak. Ya Allah. Ibu sakit. Aku takut, Bu. Aku takut, Bu. Aku takut. Ibu. Ibu. Ibu, tolong, Bu. Ibu. Aku minta ampun, Bu. Aku minta ampun. Tolong. 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 Mas Danang. Mas. Mas, bangun, Mas. Bu, Mas Dadang, Bu. Ada apa lagi sama dia? Mas Dadang meninggal tadi pagi, Bu. Biarkan saja. Ibu gak peduli kok. Dia kan bukan anak ibu lagi. Tapi, Bu. Sudah, kamu pergi sana. Ibu mau sendirian. Dek, kenapa Mas Dadang jadi seperti ini? Dia juga gak tahu, Kak. Saya gak tahu kenapa Mas Dadang bisa seperti ini. Sudah ya, Fenty. Sabar. Kita pikirkan jalan keluarnya ya. Bu,
Dadang, boleh saya bertanya sesuatu hal? Ada apa, Pak Ustaz? Apakah ada kira-kira dosa yang diperbuat Pak Dadang terhadap kedua orang tuanya? Dia durhaka, Pak Ustaz. Dia tidak mau mengakui orang tuanya. Sampai pada saat ajal ayahnya menjemput, Mas Dadang tidak datang menemui. Betul, Pak Ustaz. Bahkan ibu tidak akan pernah memaafkan Mas Dadang karena perlakuannya terhadap keluarga dan durhaka terhadap bapak. Sepertinya Allah memberikan azab kepada Pak Dadang. Bumi saja sudah tidak mau menerimanya. Kalau begitu, lebih baik kita ke rumah ibu dan mohon maaf. Setelah itu, mudah-mudahan kita bisa memakankan Pak Dadang dengan lancar. Mari deh. Bu, saya mohon, dengarkanlah hati nurani. Dia sudah cukup menderita, dan jangan ditambah lagi. Jangan paksa aku. Dia bukan anakku lagi. Aku tidak bisa memaafkan dia. Dia anak yang durhaka. Suwati, maafkanlah. Dia darah dagingmu sendiri. Dan dia sudah sangat menderita, Wati. Jangan, Wati. Dia telah durhaka. Dia pantas mendapatkan hukuman itu. Wati, Allah saja yang Maha Kuasa masih bisa mengampuni umatnya. Kenapa kita yang manusia tidak? Lagi pula dia anakmu, anak kandungmu. Saya tahu, ibu sangat terluka oleh sikap Dadang selama ini. Tapi dia sangat membutuhkan bantuan ibu dan doa dari ibu. Sekarang dia sangat menderita, Bu. Apalagi nanti azab di neraka. Yang mungkin kita tidak tahu bagaimana pedihnya, Bu. Bu, tolonglah Mas Dadang, Bu. Aku mohon. Ustaz, kita pergi saja. Amin. Aku bukan ibu yang kejam. Tapi kenapa aku tega? Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah. Jangan jadikan hambamu ini termasuk golongan orang-orang yang sesat. Sudahlah, Fen. Mas Dadang sudah meninggal. Lebih baik kita pulang saja, ya.